Tuhanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerahmu selamatkan hidupku, menjadi cipta yang baru oleh kuasa darahmu. Oh Yesus, darahmu menebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerahmu, oh Yesus, kuasa darahmu, kuasa darahmu, kau tanggung dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru,
suara, Sandi gak ada suara. Saya ya, langsung ke saya. Hai. Ada gangguan di kantor meja. Hai. Dengar suara saya semuanya ya. Baik. Mari kita berdoa, minta pertolongan Tuhan, biar setiap kebenaran firman Tuhan yang kita terima betul-betul menjadi rema dan bahkan kita lakukan. Kami sungguh percaya tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam tengah-tengah keluarga kami masing-masing, dan tangan Tuhan selalu menopang dan menolong kami di setiap kali kejatuhan kami, kelemahan kami, letih lesu kami. Dan kami datang bersama-sama bersekutu di tempat ini walaupun masih dalam keadaan suasana virtual, tapi kami percaya Roh Kudus hadir menyertai setiap rumah tangga, keluarga, bahkan diri kami masing-masing. Dan kami percaya juga Tuhan juga menyertai persekutuan ini, khususnya hamba-Mu juga kiranya kuasai lidah perkataan hamba-Mu hanya dengan kehendak Tuhan saja. Dan setiap hati daripada para pendengar juga semuanya bisa menikmati setiap berkat Tuhan ini. Belajar bersama-sama akan setiap kebenaran Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, sungguh bersyukur, berterima kasih. Saya merasa senang dan bahagia sekali lagi mendapat kesempatan untuk berbagi di dalam iCare pada hari ini. Dan di tengah suasana kalau di Purbalingga hari ini hujan rintik-rintik, jadi saya masih di kantor dan saya masih menikmati indahnya malam hari ini dengan suasana rintik-rintik hujan. Dan itu menjadi berkat yang luar biasa tentu saja. Dan Bapak Ibu, masih di dalam satu tema besar kita, Life in Clarity atau Hidup di Dalam Kejelasan. Tema ini menjadi tema yang luar biasa. Saya banyak diberkati oleh setiap tema-tema dalam sepanjang tema ini. Dan secara khusus saya ingin mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan dari Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-36 sampai yang ke-50. Tetapi saya akan comot beberapa ayat yang penting saja. Jika Bapak Ibu membaca ayat ini secara lengkap, maka Bapak Ibu akan menyaksikan sebuah kisah yang kontras disaksikan di sini, di mana Bapak Ibu akan melihat betapa luar biasa kasih dan anugerah Tuhan Yesus. Dan kita akan baca mulai yang pertama Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-38 terlebih dahulu. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Bapak Ibu, perkataan ini jika Bapak Ibu baca dari awal, maka kita akan menyaksikan sebuah kisah di mana Tuhan Yesus bertamu di rumah orang Farisi namanya Simon. Dan kemudian di situ dia didatangi oleh seorang perempuan yang tiba-tiba dengan begitu penuh seperti tiba-tiba datang menghampiri Yesus dan kemudian menangis di hadapannya dan kemudian menyeka kaki Yesus dengan minyak dengan air matanya dan kemudian menyeka dengan rambutnya. Bapak Ibu, ini satu kisah yang luar biasa ajaib di tengah konteks pada zaman itu di mana hal seperti ini begitu tabu, begitu tidak biasa, begitu tidak nyaman dilihat. Bahkan mungkin kalau konteks ini dibawa di dalam konteks kita zaman sekarang, ini juga sesuatu yang gak nyaman untuk dinikmati. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kita untuk merenungkan tema menjadi satu subtema, Life in Clarity, dengan satu subtema, Extravagant Grace, Extravagant Worship, atau kasih karunia yang besar dan penyembahan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian,
kalau menyaksikan tema ini, apa sih sebenarnya yang saya ingin ajak atau renungkan? Jadi beberapa hari ini saya terus merenungkan bagian ini, dan kebetulan hari ini juga merupakan bacaan firman Tuhan yang kebetulan hari ini saya tiba di dalam kitab Lukas. Dan waktu bagian ini saya renungkan, 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 ada satu perkataan atau satu berkat yang luar biasa. Minyak wangi ini menggambarkan, minyak wangi yang dicurahkan oleh si wanita itu pada Yesus itu menggambarkan atau mengungkapkan akan kerendahan hati, rasa syukur, kekaguman, dan pertobatannya. Nah, Bapak Ibu, apa kenapa kok dibawa ke arah pertobatan? Tentu mungkin hampir sebagian dari kita mengerti kisah ini, kisah dari seorang perempuan yang kemungkinan besar baca sebelumnya dan juga mungkin kisah-kisah yang lain, kemungkinan besar perempuan ini adalah perempuan sundal atau pelacur. Dan perempuan ini bukan perempuan dalam quote and quote berarti perempuan yang tidak baik-baik. Nah, tetapi justru dia datang menghampiri dengan penuh penyesalan, dengan penuh rasa syukur, dengan ungkapan terima kasih, dengan ungkapan yang begitu besar datang kepada Tuhan Yesus. Di tengah-tengah konteks zaman yang sebenarnya sangat tidak biasa. Di tengah-tengah konteks zaman yang sebenarnya sangat aneh. Apalagi kalau perempuan ini dengan latar belakang sebagai seorang pelacur, itu jelas sangat najis, apalagi dia datang ke rumah seorang Farisi. Sehingga orang Farisi itu sebenarnya melihat dengan begitu keheranan dan begitu kaget, tetapi Yesus menyambutnya dengan sukacita. Rahasia apa sebenarnya ada di dalam kisah ini? Yaitu sebuah rahasia bagaimana kita memiliki kehidupan yang jelas jika kita tidak sadar dan jujur pada diri sendiri. Kita tidak akan pernah menemukan kehidupan yang jelas akan masa depan kita, apalagi di tengah situasi saat ini. Saya yakin dan percaya kalau saya mengibaratkan atau mengcompare kehidupan Bapak Ibu dengan sang pelacur ini, tentu Bapak Ibu akan langsung berespon, wah saya nggak seperti itu. Tapi justru saya merasa diberkati kisah ini, dan bukan cuma diberkati kisah ini, tetapi saya diberkati di dalam kehidupan nyata. Suatu hari saya itu sebetulnya sangat benci, apalagi dengan latar belakang kehidupan saya yang dimana saya dididik sekali dengan sebuah lingkungan yang sangat menjunjung tinggi moral. Sehingga saya itu sesuatu yang alergi atau sesuatu yang tidak nyaman jika kemudian bersentuhan dengan hal-hal yang bernuansa atau berbeda dengan gaya hidup saya atau gaya hidup keluarga saya, ya. Saya sendiri dilahirkan dari seorang ayah dan seorang ibu. Saya hanya mengerti ayah dan ibu, memiliki satu orang adik di dalam lingkungan keluarga yang mendidik bagaimana secara beretika, berbudaya, berperilaku, bermenyapa, bersikap, dan segala macamnya. Kemudian suatu saat saya pada waktu itu sekitar usia mungkin 10 tahun atau 11 tahun bertemu seorang perempuan yang pakaiannya agak berbeda pada umumnya. Kemudian pada waktu itu saya sedang menunggu angkot atau apa, kemudian saya lihat dia dan dia turun di satu tempat begitu. Orang melihat dia, orang melirik dia, orang memperhatikan dia dan saya juga memperhatikan dia dan saya melihat sesuatu yang aneh. Suatu hari lagi kemudian saya bertemu orang yang berbeda tapi dengan penampilan yang hampir sama. Dan kemudian dengan sikap centilnya, kemudian dia seperti apa ya, karena kebetulan saya di usia sekitar mungkin 15 tahunan, kemudian dia ada di sebelah saya dan dengan gaya yang menggoda seperti itu. Sehingga kemudian saya kaget dan terkejut, dan bagi saya itu sesuatu yang yang kurang nyaman. Dan pada waktu itu bagi saya berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Dan kemudian saya merasa ilfil, merasa alergi, tetapi justru penasaran dan kemudian saya ingin tahu lebih dalam tentang kehidupan mereka. Tuhan kemudian kasih kesempatan saya di dalam sepanjang waktu yang lebih kurang hampir 15 tahun di kemudian hari, ketika kemudian di kampus saya kita punya satu proyek. Dan proyek itu berhubungan dengan hal seperti ini. Dan kemudian saya bertemu dengan mereka. Awal mula saya sangat tidak nyaman, tetapi di kemudian hari saya mengerti tetesan air mata mereka.
Ini set saat itulah kemudian ada satu orang pernah berbicara kepada saya dan saya masih ingat persis. Dia mengatakan begini, apakah orang seperti saya masih ada tempat di surga? Dengan peluh, dengan tetesan air mata, dan dengan tangisan yang luar biasa. Apakah orang seperti saya masih akan ada tempat untuk saya diampuni? Orang ini bukan orang Kristen. Dan saya mengerti betul apa yang menjadi kerinduan orang ini. Ngobrol sana sini, saya kemudian relate sama Lukas pasal 7 ayat 38. Di mana kemudian saya mengerti betul, bukankah saya dan dia juga tidak jauh berbeda. Kenapa hidup saya kadang-kadang mengalami kehidupan yang begitu galau, begitu sulit, tidak bisa melihat cara pandang Allah, tidak bisa melihat cara kerja Tuhan, apalagi di tengah situasi pandemik seperti ini, apalagi di tengah situasi yang begitu sulit, baik secara ekonomi, baik secara materi, mungkin baik secara apapun, karena kita tidak berperan seperti seorang perempuan ini. Bukan berarti saya mau mengatakan, oh marilah kita menjadi pelacur sedunia, oh tentu tidak. Tetapi maksud saya, kerinduan seorang wanita yang kemudian tetesan air mata itu justru membawa dia kepada perubahan yang luar biasa ajaib. Yang kemudian hari dia bergabung pada satu gereja tertentu dan kemudian melayani dengan begitu efektifnya. Saya jadi kemudian merasa diberkati dengan luar biasa perkataan firman Tuhan hari ini dengan kehidupan nyata yang saya lihat dan kemudian saya mengerti betul. Bukankah kunci untuk melihat cara kerja Tuhan hanya kerendahan hati, rasa syukur, kekaguman, dan pertobatan yang nyata? Banyak dari kita tidak mengalami pertobatan yang nyata karena kita merasa hidup baik-baik saja. Kita dari keluarga baik-baik saja tidak mengalami masalah apa-apa. Tetapi puji Tuhan jika Bapak Ibu sekalian, kita sekalian, kita mengalami begitu banyak persoalan, bahkan persoalan itu bisa membawa kita kepada satu situasi yang bahkan kita mendapat stigma tertentu. Bukan berarti saya mau mengatakan bahwa kita harus mengalami itu semua, tentu saja tidak. Tetapi jika kita, mungkin di antara kita mengalami satu situasi yang membuat kita depresi, stres, bahkan stressfully, bahkan mengalami tekanan yang luar biasa, seperti seorang perempuan di dalam kisah Lukas pasal 7, bukan seperti perempuan duniawi yang pada umumnya, tetapi di dalam Lukas pasal 7, maka kita akan melihat betul-betul nyata apa yang artinya life in clarity. Apa artinya kita menyatakan betul bahwa Tuhan itu membiarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, kisah ini menjadi menarik sekali karena kisah ini begitu kontras dengan konteks budaya, dengan konteks situasi, dan justru disinilah kita melihat betul. Saya juga jadi menyadari betul bahwa iman saya itu dibangun atas apa? Atas kerapuhan saya. Ada banyak kali di mana kita kadang-kadang menuntut Tuhan karena kita merasa punya power. Oh, saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah ini, saya sudah perpuluhan, saya sudah ke gereja, saya sudah ikut iCare, saya sudah rajin melayani ini itu. Ini menjadi masalah besar yang justru menghambat kita datang kepada Tuhan. Karena kita merasa punya power, kita merasa punya kekuatan, dan kita seolah-olah beli Allah. Padahal sebetulnya, bukankah saya dan perempuan ini pun jauh lebih buruk? Bahkan saya tak layak di hadapan Tuhan, dan oleh karena itu bukankah layaklah kita untuk datang pada Tuhan dengan tetesan air mata sampai sujud di kaki Tuhan Yesus dan kemudian menyeka. Tapi pengertian ini tidak ditangkap oleh Simon, si orang Farisi itu. Nah, Bapak Ibu, lanjut ke bagian yang kedua. Kalau kita menyaksikan bagian yang kedua, atau sebelum bagian kedua, saya akan bacakan ada satu bagian ayat di mana kita menyaksikan bagaimana respon daripada Simon yang adalah orang Farisi itu. Di mana di sana dikatakan, di ayatnya yang ke-39 dan 40, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, yaitu hal itu artinya si perempuan tadi yang kemudian meneteskan air mata dan kemudian menyeka itu, menyeka dengan rambutnya, kemudian meminyaki dengan minyak wangi itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya. Artinya harusnya Tuhan Yesus sudah tahu ini perempuan najis, gak boleh deket-deket.
Nggak boleh sentuh badan saya. Kenapa Tuhan Yesus membiarkan badannya disentuh oleh seorang perempuan seperti ini? Perempuan yang berdosa. Orang apakah yang menjamahnya ini? Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Ayat 40, tapi Tuhan Yesus berkata. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Dan Bapak Ibu bisa baca selanjutnya. Bapak Ibu perhatikan bagaimana respon Simon. Mungkin hampir sama dengan kita sebagian orang pada zaman modern ini juga. Beberapa waktu yang lalu ada orang-orang yang mungkin boleh dibilang masuk orang-orang yang termarginalkan juga. Biasanya mereka akan curhat dan berbicara. Mereka mengatakan mereka sering mendapat stigma-stigma tertentu. Dan stigma-stigma ini kadang-kadang justru malah dilontarkan oleh orang-orang yang mengaku memiliki rohani, agama, dan kepercayaan yang kuat. Sehingga kemudian apa artinya jika Kristus yang begitu rendah hati menerima keberadaan orang-orang ini justru tidak dimengerti oleh kita para pengikutnya? Nah, artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya bukankah saya dan mereka dan semua orang di muka bumi ini sama-sama tak layak di hadapan Tuhan? Dan dengan kerendahan hati seperti inilah justru kita mengalami yang namanya kemenangan, yang namanya alive, yang namanya apa ini? Alive in clarity, yang namanya kejelasan di dalam hidup, dan kita mengalami namanya kemenangan. Sehingga setiap persoalan yang kita hadapi pun kita akan bisa selesaikan satu persatu dengan jelas, dengan pasti, dengan tetesan air mata, tetapi dengan kemenangan di tangan kita. Itu yang pasti adalah janji daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang kedua dari Lukas pasal yang ke-7 ayatnya yang terakhir. Saya akan memasuki lompatan ayat yang terakhir setelah kemudian pembicaraan itu panjang. Kemudian Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-5 berdemikian berkata ya. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Lukas pasal 7 ayat 50 menutup perikop ini dengan perkataan, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Inilah sebenarnya yang disebut life in clarity. Sebuah jalan pasti bahwa di mana kita betul-betul melihat dengan jelas akan pengampunan Tuhan atas saya, sehingga saya menemukan jalan keluar di dalam kehidupan saya. Berapa banyak dari kita ketika kita memiliki masalah, persoalan hidup, ataupun apapun itu yang kita hadapi, kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati yang totally, dan kemudian kita merasakan betul keajaiban Injil Tuhan. Oleh karena itu bagian yang kedua, ketika kita merendahkan diri dan menyadari betapa berdosanya kita, kita belajar untuk lebih menikmati keajaiban Injil di dalam kehidupan kita. Bagian yang pertama tadi saya bicara, minyak wangi itu menggambarkan tentang kerendahan hati. Minyak wangi yang dicurahkan oleh si perempuan itu menggambarkan tentang kerendahan hati dan rasa syukur dan kekaguman dan pertobatannya. Di bagian yang kedua kita belajar bahwa kerendahan hati akan membawa dampak yang luar biasa untuk merasakan keajaiban Injil. Nah, bukankah itu yang sebenarnya menjadi rahasia kehidupan kita orang Kristen? Orang Kristen core belief-nya cuma satu, yaitu menikmati keajaiban Tuhan di dalam Injilnya. Tanpa itu kita tidak disebut dengan orang Kristen. Tanpa itu kita tidak dikenal sebagai orang Kristen. Kristen menjadi Kristen artinya menjadi pengikut Kristus yang betul-betul merasakan keajaiban Kristus di dalam kehidupan kita. Merasakan keajaiban Injil di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, maka bagian yang kedua ini memperlihatkan bahwa justru kerendahan hati di mana kita datang kepada Tuhan menunjukkan kepada kita untuk bagaimana kita menyaksikan pekerjaan Tuhan yang luar biasa ajaib di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, saya merenungkan beberapa dalam 2 tahun ini tentang COVID. COVID itu kan sebetulnya menghentak seluruh bumi, menghentak seluruh dunia. Di tengah situasi di mana sebenarnya dunia itu sedang meroket tajam ke atas. Jadi dunia itu sedang punya obsesi yang begitu besar dan luar biasa.
dasar. Bahkan kalau Bapak Ibu menyaksikan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, perkembangan apapun, bahkan perkembangan anak-anak kita, perkembangan dunia muda, dan perkembangan macam-macam, kita menyaksikan begitu besarnya, begitu ajaibnya penemuan-penemuan manusia. Nah, penemuan-penemuan manusia ini justru membawa kita pada satu situasi yang tiba-tiba stuck di dalam satu titik. Di mana kemudian semua orang jadi berkontemplate, gitu, berkontemplasi di rumah masing-masing, kemudian seolah-olah tidak bergerak, seolah-olah tidak tidak memiliki langkah gerak yang begitu luas. Tetapi juga perhatikan Bapak Ibu, ketenangan dan kenyamanan dunia ini juga sekarang saat ini sedang diuji. Jadi saya sedang merenungkan satu hal, bahwa dari perkataan ini kita melihat bagaimana dunia ini sebenarnya sedang mengangkat kepalanya dengan begitu luar biasa. Justru Tuhan sedang menghantamnya dengan ini. Jadi saya belajar, marilah kita belajar menjadi orang-orang Kristen yang betul-betul datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, teachability, mau belajar dan diajar oleh Tuhan dengan cara kerja Tuhan. Saya banyak mendapat berkat di dalam 2 tahun ini, betapa ajaib penyertaan Tuhan. Seberapa besar keajaiban penyertaan Allah juga diterima dan dinikmati oleh Bapak Ibu sekalian. Itu menjadi kunci bagi kita mengerti betul kebenaran Injil. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Apalagi perkataan ini disampaikan kepada saya, disampaikan kepada kita, disampaikan kepada kita sekalian orang-orang percaya. Saya yakin dan percaya kekuatan yang besar akan menjadi topangan di dalam kehidupan kita. Belajar menjadi seorang daripada kisah ini, ada sebuah perkataan menarik yang saya kutip dari sebuah buku. Hidup dalam kejelasan sama artinya memiliki pengetahuan tentang keberdosaan kita. Pengetahuan tentang keberdosaan kita sebenarnya adalah berkat dari surga. Hal itu menyebabkan kita menjadi rendah hati sehingga kita akan segera lari kepada Tuhan. Ketika kita mendapat nasihat daripada orang tua dan dengan angkuhnya mengatakan, apa salah saya? Saya nggak merasa punya salah apa-apa. Tentu kemudian kita akan menyaksikan orang tua kita betapa geleng-geleng kepala dan dia tidak mengerti apa sebenarnya anak ini pikirkan. Tetapi ketika orang tua memberi nasihat kepada anak-anaknya dan kemudian anak-anaknya menerima, kemudian bersuka cita, kemudian dia mengerti perkataan itu, ini dalam konteks ideal ya, dalam konteks ideal, bahwa maka respon yang positif pasti akan diterima. Nah, ini dalam konteks ideal, sekali lagi saya tidak bisa menggambarkan kasih Allah yang begitu besar digambarkan dengan kasih orang tua kepada anak-anaknya, tetapi setidak idealnya itu pun kisah ini mungkin jauh lebih bisa kita mengerti. Jadi artinya apa? Ketika kita mendapat begitu banyak teguran di sana-sini, termasuk dengan peristiwa yang global ini, jangan-jangan itu bukan menegur mereka, tetapi menegur saya. Menegur saya yang saat ini, apakah betul saya sudah bertekun di dalam doa? Apakah betul saya sudah bertekun di dalam ibadah? Apakah betul saya sudah bertekun dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Dan itu justru mengajari saya untuk semakin hari semakin dekat Tuhan. Dan semakin hari kita akan semakin dengan rendah hati minta kekuatan dan pertolongan Tuhan. Dan hal yang sama itu betul-betul terjadi di dalam kehidupan saya. Sehingga saya merasakan betul berkat Tuhan selalu ada damai, ada sukacita, ada life, ada clarity, ada kejelasan. Dan setiap visi-visi itu selalu menuntun satu persatu setiap persoalan dijawab Tuhan, dan setiap plan kita dapatkan hikmat daripada Tuhan. Dan dari 1 Timotius pasal 1 ayat 15 dan ayat 16 sebagai akhir dari perkataan ini, Paulus pernah berkata-kata,
Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Sebuah perkataan yang begitu Paulus yang begitu sombongnya. Dari Paulus yang begitu angkuh, merasa paling rohani, paling hebat, paling luar biasa, paling merasa dekat Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, tetapi justru dari situ Tuhan jatuhkan dia. Jatuh bukan secara fisik saja, tapi jatuh secara roh yang membuat dia ketemu Tuhan. Dan dari sinilah kemudian Paulus terus memiliki perkataan-perkataan penuh hikmat. Perkataan-perkataan yang selalu dipenuhi dengan kuasa roh. Sehingga sampai pada akhirnya, sebagai orang tua, dia memberi nasihat kepada seorang muda bernama Timotius. Dia bisa berkata, akulah yang paling berdosa. Kenapa kita bisa menemukan a life in clarity? Kenapa kita bisa menemukan hidup yang jelas bersama Tuhan? Karena saya dengan kerendahan hati datang pada Tuhan, minta pertolongan dia. Bukan dengan kuat dan gagah saya, tetapi dengan betul-betul saya minta hikmat dia. Saya minta kuasanya, saya minta pertolongannya, dan setiap detail masalah yang kita alami, betul-betul kita minta pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan kiranya Tuhan senantiasa menjadi raja atas segala raja di dalam kehidupan rumah tangga kita sekalian, di dalam kehidupan kita satu-satu pribadi lepas pribadi, sehingga kita betul-betul merasakan hadiratnya dan kemudian merasakan penyertaan Tuhan sepanjang ini. Mari kita tutup dia dalam doa. Jika ada waktu mau sharing silahkan. Jika tidak bisa saya kembalikan kepada Sandi. Saya akan tutup dalam doa terlebih dahulu. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kasih Tuhan Yesus luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus hadir, terus menolong kami, memberi kekuatan, menjawab setiap persoalan dan pergumulan. Biarlah kami memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Biarlah setiap persoalan ini mengajari kami untuk semakin hari semakin seperti perempuan ini, supaya kami betul-betul memiliki rasa lapar dan haus yang betul-betul sungguh nyata, bukan sekedar rutiniti, bukan sekedar fenomena agamawi, tetapi kami betul dengan kerendahan hati mau datang pada Tuhan dan minta jawaban Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin acara. Ya. Oke. Terima kasih untuk Kanuka yang sudah membawakan share firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Kanuka. Waktu yang sudah diberikan. Mari sama-sama kita akan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Nanti kita ada kesediaan saudara Romil untuk bawa kita dalam. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan di malam hari ini kami boleh berkumpul dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang ditabur boleh tumbuh di dalam hati kami. Biarlah firman-Mu juga menjadi berkat bagi setiap kami yang berjumpa setiap hari. Mari Tuhan yang terus memimpin, menolong kami, namun juga yang setia kepada kami, yang mau terus menaungi kami. Dan kiranya kami juga bisa berkumpul di minggu depan dengan cita-cita kembali ya Tuhan. Berkumpul bersama dengan teman-teman kami, saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you. Bye-bye. See you. Thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih sama-sama. Bye.